saya ada satu cadangan perkara perniagaan pasal malam patut dihentikan waktu maghrib. Perlis dan negeri sunnah patutnya menjadi contoh pada negeri lain di Malaysia bila masuk waktu maghrib. Kita cadang hal lain, kita cadang supaya tempat pasal malam tu dibuat tempat sembahyang lah. Dia nak tutup pasal malam ni susah lah juga. Macam mana nak tutup pasal malam? Benda tu memang pintu pun tak ada. Kedai orang tutup lah. Cuma kalau dia berhenti meniaga, masa tu dia pergi solat lah. Sebab tu kita ada mencadangkan, ada proposal yang dibagi pada saya oleh pihak Dewan Perniagaan Melayu Islam Perlis ni untuk buat kenderaan ni apa nama mobile ni untuk pergi surau. Setiap pasal malam ni ada surau supaya orang boleh semayang lah di situ, ada wudu, ada apa. Tapi ini kena prihatin supaya kadang-kadang nak harap kerajaan semua pun bukan dia nak boleh buat semua. Jadi kadang-kadang pasal malam persatuan-persatuan tu kalau prihatin buat pahala sikit kan. Mungkin kita boleh minta pada pembandaran apa proposal, bila ada pasal malam yang sah tu, pasang satu khemah ataupun pasang satu tempat untuk orang semayang, boleh ambil wudu. Jadi biar ada orang bang, ada orang main semayang lah bergilak-gilak. Cuma heran setengah orang ni, time maghrib lah dia nak pergi. Ya, heran tu. Time maghrib lah dia nak order makan. Kan? Nak kata haid pun tengok pakai seluar jin. Kan? Baju.